sudah lama ya kita nggak ketemu, ada yang kangen sama Serami? Nah, hari ini Serami mau memberikan satu kegiatan untuk dikerjakan di rumah. Boleh dikerjakan sama mama, sama papa, atau sama kakak. Nah, yaitu kita akan membuat pesawat terbang. Bisa membuat pesawat terbang? Kalau yang belum bisa atau yang lupa, nih Seroni kasih tahu caranya. Seroni butuh satu buah kertas. Itu boleh kertas bekas, boleh kertas yang sudah dipakai. Nah, kertasnya di mana ya? Nah, ini kertasnya. Nah, ini kemarin itu sudah pernah dipakai untuk belajar. Nah, sekarang Seroni pakai untuk membuat pesawat, gak apa-apa ya. Nah, caranya begini, dipegang dulu kertasnya, lalu dilipat menjadi dua. Ujungnya ketemu sama ujung, kalau sudah disetrika. Nah, jadi panjang ya. Lalu dibuka lagi. Nah, ini kelihatan ada garis di tengah. Lalu yang ujung sini tarik ke tengah menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah yang satunya juga ditarik ke tengah. Nah, jadi seperti rumah ya. Tapi kita akan membuat pesawat terbang. Setelah jadi bentuk seperti ini, dilipat ke bawah. Nah, dilipat ke bawah. Nah, lalu disetrika, jangan lupa. Loh, jadi kotak lagi. Nah, segitiga yang ini nanti tetap di sini. Lalu yang ujung kanan dan ujung kiri dilipat ke tengah, tapi tidak sampai full. Nah, seperti ini kelihatan. Jadi masih ada sisa sedikit. Sama yang satunya juga dilipat ke tengah, tidak sampai full. Nah, jadi seperti ini. Lalu yang segitiga kecil ini yang di tengah, kita tarik ke atas. Kita kunci, ini untuk mengunci. Nah, kalau sudah ditarik ke atas, boleh dilipat ke belakang. Seperti ini. Nah, kita ya. Nah. Lalu, kalau sudah jadi bentuk yang seperti ini, kita buat sayapnya. Sayapnya gimana cara buatnya? Kita lipat ke atas. Nah, dilipat ke atas. Sama, yang satunya juga. Nah, yang sama ya lipatnya ya, biar bisa terbangnya bagus lagi. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dibuka. Jadi nah, pesawat Oke. Nah, lo kalau sudah jadi buat apa pesawat terbangnya Seroni? Nah, Seroni ada satu tugas lagi, yaitu bermain pesawat terbang. Tapi tidak hanya bermain. Nanti pesawat terbangnya diterbangkan ya, lalu dihitung berapa langkah kita dari awal penerbangan pesawat sampai pesawatnya jatuh di mana. Nanti dihitung ya. Mau tahu caranya gimana? Ikut Seroni. Nah, kita sudah di luar, tapi jangan keluar rumah ya. Ini Seroni ada di halaman. Jadi nanti boleh di halaman depan rumah atau di ruang tamu atau di ruang manapun yang sekiranya ruangannya agak luas. Nah, kita terbangkan pesawatnya seperti ini. Kandang ya, seperti ini.
itu. Jauh kan? Nah, coba sekarang kita hitung dari awal kita menerbang pesawat sampai ke pesawatnya. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ambil pesawatnya. Nah, boleh dilakukan 2 atau 3 kali. It's okay. Coba lagi ya. Begitu. Bisa ya, rumah?